Untuk sekarang aku lagi berada di Kota Batu juga masih tetap. Makanya aku mau lanjut untuk perjalanan aku selanjutnya di Kota Batu, terutama bersama adik aku tercinta yang lagi ada di situ, lagi selfie-selfie. Udaranya sama sih dingin seperti Nongo Jajar juga. So, aku excited banget ada di Kota Batu karena udah lama aku tidak pernah ke Kota Batu. Jadi kayak sekarang excited banget guys. So, oke, tunggu dulu. Desa wisata di Sidomulyo, yaitu kayak kampung bunga gitu. Jadi sini mayoritas petaninya adalah petani bunga dan juga sayur-sayuran juga. So ini aku lagi ada di salah satu, keren gak sih, aku semua suka banget dari sini, dari dulu dan sini banyak banget bunga-bunga gitu. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. So, sini keren banget. Aku lagi bersama adik aku, Nia, dia yang bantu aku untuk mengambil gambar aku. Hai Ta. Halo. So, kita sebenarnya lewat belakang, lewat depan itu kayak jalan raya gitu sih. Jadi kita itu lewat belakang yang di kampung gitu. Jadi di belakang kampung itu ada kayak perkebunan bunga. Bunga-bunga itu perkebunan apa ya, tanaman kayak gini sih sebenarnya guys. Jadi, so sini tuh aku inget banget, aku dulu tuh mandi di sini sama Pak Di aku. Sumpah. Mandinya di sungai gini dulu waktu masih kecil. Jadi keinget lagi deh aku. Terus dulu juga aku pernah mandi itu di mana ya di sini ya? Udah enggak ada sih. Nah, aku dulu tuh pernah mandi di daerah sini. Ini dulu. Dulu sih waktu itu. Jadi dulu aku mandinya di sungai gini sama pada aku waktu ke Kota Batu sini sih, sebenarnya kalau menginap atau apa aku mandinya di situ. Jadi kayak apa ya, kayak nampak tiles lah gitu. Cuma di sini tuh kayak dinginnya udah mulai, apalagi udah sore ya. Hai, untuk hari ini, malam ini aku lagi berada di Lippo Plaza atau Batas Bariton Square yang ada di Kota Batu. Sebenarnya sih gak ada tujuan kesini sih, tapi ini untuk apa ya, pengen tahu aja sih ada apa sih di dalamnya gitu. The night goes down. Baby, I want you to be here when the sun comes up and the day goes by.
sis. When the sun comes up and the day goes by, aku lagi ada di alun-alun kota Bandung. Tuh kita bisa lihat, indah banget kan? Apalagi ada kolam-kolam air. Lagi ada bunuhi. Lagi makan kacang. Keren banget. Aku sebenarnya dari tadi sih, dari acara tadi, ini sudah malam. Aku stay di alun-alun kota Batu. So, sungguh keren, sumpah, apalagi langitnya tuh. Oke deh. Aku sekarang lagi nyantai di alun-alun kota Batu. Dan lagi makan bakwan. Kacang. Ini kayak apa yang aku bingung. Menikmati hidup lagi liburan. Syukur nikmat. Yang penting nikmat katanya. Inside my house, where the night goes down. Baby, I want you to be here. When the sun comes up and the day goes by. Yang pada akhirnya saya harus sendiri mau coba keliling alun-alun Kota Batu. Kalau sendirian nggak apa-apa lah ya. Tadi yang bantu aku juga udah pulang ke rumahnya juga, dia nggak ikut. So, jangan-jangan. Dan aku juga nggak tahu sih nih mau kemana tujuannya. Mungkin cuma keliling-keliling di apa nih, di alun-alun aja. Oh baby, I wanted you to be here. Inside my house, where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here. When the sun comes up and the day goes by. We'll be right back.
sini sih nggak terlalu, sini tuh nggak terlalu panas, cuman sejuk itu sih. Ini kalau di Nova Zealand lebih dingin ya, lebih ekstrim. Sedangkan kalau di sini tuh lebih lebih hangat. Enak sih kalau untuk apa ya, untuk jalan-jalan malam cocok banget. Rekomend. Dan aku suka banget di Kota Batu, nggak tahu dari dulu sampai sekarang pun aku suka banget. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga di share supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten traveler-traveler atau jalan-jalan dimanapun aku berada. Jadi, so see you next time, bye. Lagi ada di Kota Batu, guys. Lagi mau lagi tiduran tarang Kota Batu.